I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, dasahkan buat thread kisah dibuli, individu dakwa Ukasha Senros pembuli nak berbaik. Sebelum ini, kecoh di platform Twitter apabila seorang individu wanita mendedahkan dirinya dibuli oleh pelakon wanita terkenal Ukasha Senros sewaktu sekolah bersama pada 15 tahun yang lalu. Setelah mengetahui diri dituduh sebagai pembuli, Ukasha tampil bersuara dan telah menyerahkan segalanya kepada peguam untuk mengambil tindakan lanjut terhadap individu tersebut kerana ia merupakan satu fitnah. Tindakan individu wanita tersebut sememangnya memberi kesan yang dalam buat pelakon tersebut dan telah menjatuhkan maruahnya dengan tuduhan tidak berasas. Bagaimanapun, terbaru individu terbabit secara tiba-tiba membuat naik satu ciapan di Twitter mahu menamatkan isu yang dibangkitkan olehnya itu. Difahamkan dari tweet individu tersebut, Ukasha sudah pun berubah dan mahu aktris tersebut membuktikan dirinya sebenar-benar bukan seperti dahulu. Balas Ukasha, dia tidak mahu melawan melayan drama ini, tetapi maruah sudah tercalar dengan fitnah tersebut dan memberitahu pihak berkuasa akan siasat semua tweet yang sudah ditulis oleh individu itu sebelum ini. Sekian info hari ini. Terima kasih.